Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 13B KSM Ilmu THTKL RSUD Walet akan memaparkan materi tentang penurunan pendengaran pada lansia. Apa sih penurunan pendengaran pada lansia? Penurunan pendengaran pada lansia atau disebut presbikusis adalah tuli pada usia lanjut akibat proses penuaan pada organ pendengaran. Proses ini terjadi secara lambat, berangsur-angsur, memberat, dan terjadi pada kedua sisi telinga. Apa saja sih faktor resikonya? Jadi, pada lansia itu ada beberapa faktor resiko. Yang pertama yaitu tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, jenis kelamin, dan riwayat terpapar bising dalam waktu yang lama. Lalu, apa penyebab penurunan pendengaran pada lansia? Bisa dikarenakan usia yang tua dan paparan suara yang keras. Lalu bagaimana tanda dan gejalanya ya? Jadi tanda dan gejalanya adalah berkurangnya kemampuan mengerti percakapan, berkurangnya kemampuan untuk mendengar, dan telinga menjadi sakit apabila lawan bicaranya memperkeras suaranya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita bisa konsultasi ke dokter, lalu setelah itu kita dianjurkan untuk memakai alat bantu dengar. Bagaimana sih cara pencegahannya? Jadi untuk pencegahannya ada beberapa macam. Yang pertama yaitu memakai pelindung telinga, menghindari paparan suara yang keras, dan mengikuti pengobatan dan perawatan dari dokter dengan baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.